Saya Haji Bapak Gunawan, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan Kabupaten Bogor. Saya Sasa Sahidya Samya, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor. Saya Adi Nabi Tepulu, kami kader PDI Perjuangan. Saat ini kami berkumpul karena kami melihat realitas banyak rakyat di sana yang ekonominya terdampak COVID-19. Kami percaya untuk melewati kesulitan ini hanya dengan satu cara, yaitu bergotong royong, saling membantu satu dengan yang lain. Untuk itu, pada tanggal 24 Februari, hari Rabu, kami akan mulai membagikan nasi gratis, makan pagi gratis, 500 porsi setiap hari, dimulai dari Citrep dan Cibinong. Dalam 2 bulan kita akan persiapkan 30.000 sampai 40.000 makan pagi gratis, beserta dengan masker dan vitamin. Kami berharap dukungannya dari berbagai pihak, dukungan doa, dukungan moral maupun material. Rakyat sehat, negara kuat, Indonesia hebat, merdeka! Merdeka!